So, welcome back to kali ini saya mereaktor band alternative pop, dan ini dari Wolfsburg. Pokoknya di Wolfsburg, dan band ini emang asik banget buat kalian dengerin, dan wajib banget kalian dengerin, dan wajib juga untuk share band yang satu ini. Band ini terbentuk awalnya di tahun 2017, tapi dengan seiring waktu yang berjalan, band ini sambil nyari posisi drummer yang asik tuh kayak gimana orangnya, dan chemistry drummer dengan personelnya tuh yang asik juga sih sebenarnya. Jadi band ini tuh sepenuhnya dibentuk di tahun 2020, dan band ini berjalannya emang keren-keren banget orang-orangnya, tapi musiknya juga asik banget. Mungkin kalian yang baru dengar band yang seperti ini, atau baru dengar dengan musik yang ini, jadi mendingan kita langsung aja reaction band dari alternatif. Jadi langsung aja kita reaction band dari Jerman. Okay, a play. Okay, ini dia Little Saint Hope. Band musiknya asik banget. Pasti kalian suka lah dengan musik-musik alternatif pop yang kayak gini. Bagian ini yang enak. Emang asik ya, pikir saya juga sering banget nih dengerin musik yang ini. Jadi ada headbang santai lah kalau musik ini tuh, tapi liriknya bakalan kena banget gitu sih, karena musiknya udah emang asik ya. Dan persahabatan lah ya itu. Tapi musiknya asik asik nih. Asik ini video ini tuh, lagi pesta bareng teman-teman nih, dengan musik yang asik ini, jadi santai deh kelihatannya, sambil nyanyi bareng karena temennya sadar anak deh, tapi asik ya, selidik musiknya. Jerman seasik ini, berarti saya akan cari band Jerman lagi karena musiknya diawali dengan musik yang asik ini, keren musiknya, vokalnya juga keren, semuanya keren.
Okay, itu dia dari Letter Sent Home. Musik asik nih dari Jerman. Jangan lupa untuk ke add di playlist musik kalian. Harus. Okay, sudah mulai suka dengan Letter Sent Home? Pasti suka lah ya dengan musik yang seperti ini, emang asik nih buat kalian dengerin sambil belajar atau sambil kuliah. Ini anak kuliah banget ini ya, musiknya. Mungkin emang personilnya anak sekolahan mungkin ya. Jadi emang keren banget ya musiknya. Dan saya penasaran dengan musik yang lainnya. Tapi yang saya suka musik yang satu ini. Enak banget dengerin. Mirip DDWP. Jadi lebih enak gitu ya musiknya. Oke, itu dia buat band Letter Sent Home. Buat kalian yang suka dengan band yang satu ini atau belum tahu dengan band yang satu ini, silakan cek email, cek channelnya YouTube dari Letter Sent Home. Kalian support dulu channelnya Letter Sent Home karena di situ banyak musik-musiknya dan keseruan yang ada di channelnya mereka ini banyak banget. Jadi buat kalian yang suka dengan musiknya, dan silakan support band Letter Sent Home. Dan saya juga sudah support bandnya, walaupun sebelum reaction saya harus support dulu channelnya. Saya komen dulu dan pasti dengerin musiknya langsung. Emang asik sih sebenarnya. Gak gimana ya, gak hanya metal doang gitu ya. Ini juga wajib buat kalian masukin ke playlist alternatif pop kalian, atau masukin playlist musik bareng-bareng anak-anak kantor sambil kerja bareng. Ini wajib karena ini musiknya asik. Tapi kalau saya sih, kalau bareng teman-teman biasanya juga dengerin apa ya, Bilal mungkin ya, itu yang asik ya, paling enjoy gitu ya. Ya pokoknya biarlah. Pokoknya itulah, saya seneng dengerin, suka dengerin, seneng. Emang seneng sih dengan musiknya, cuman saya suka dengerin musik yang satu ini. Dan ini dia reaction saya untuk band Letter Sent Home. Buat kalian yang suka dengan genre yang satu ini, silahkan support dulu. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Kasih tahu buat teman-teman kalian yang suka dengan alternatif pop ini, kasih tahu kalau band ini emang asik. Kasih tahu aja, paksa aja, harus tahu ya pokoknya mah, paksa aja. Janganlah ya, paksa mah untuk beribadah lah. Jangan paksa untuk mendengarkan musik yang kemauan kalian sendiri ya. Jangan itu. Mending paksa untuk melakukan ibadah. Itu yang nomor satu. Oke, apalagi band apalagi ya? Mungkin band, kita naikin nadanya ke metal. Tapi setelah yang reaction yang satu ini, oke? Okay, terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton reaction kali ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk support bandnya dari Letter Sent Home. Dan jangan lupa untuk cek Instagramnya band yang satu ini. Buat kalian yang belum tahu, kalau band ini dari Wartburg, ini dari Jerman, karena Jerman keren. Saya juga seneng soal Jerman, karena saya favoritnya timnasnya Prancis. Gak ada hubungannya dengan Jerman ya. Jangan lupa untuk support band yang satu ini, oke? Dan kata terakhir untuk kalian semua, jangan lupa untuk mencuci tas ransel kalian biar tetap bersih. Dan jangan lupa, apapun yang harus yang ada di dalam tas kalian, tolong bersihkan, karena tas enak bersih, enak wangi, biar tidak ada jamur di dalam tas kalian. Jadi jangan lupa untuk mencuci tas ransel kalian, oke?